Peran anak muda di industri kopi dalam pemulihan ekonomi cukup besar. Hal ini sangat lekat dengan tema pemulihan ekonomi presidensi G20. Bahkan Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia mencatat hingga tahun 2021 setidaknya hampir 3 juta generasi muda Indonesia terlibat dalam pemulihan ekonomi Indonesia melalui industri kopi. Satu-satunya negara dari G20 yang diprediksikan akan mengalami bonus demografi tertinggi pada tahun 2040 mendatang. Nah, untuk memanfaatkan 2040 mendatang itu sangat bergantung pada peran anak muda saat ini. Nah, bicara soal peran anak muda dan masa depan, kita bisa memulainya dari salah satu kedai kopi di Jakarta Selatan ini. Terima kasih, Mas. Secangkir kopi dari salah satu kedai kopi di Jakarta Selatan ini mengambil peran dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Hal ini terlihat dari tren bisnis kopi di Indonesia yang mulai berkembang sejak tahun 2014 lalu. Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia mencatat dalam satu tahun tingkat konsumsi kopi di Indonesia sekitar 300 ribu ton biji kopi. Salah satu kopi master Indonesia yang sudah 30 tahun mendedikasikan hidupnya di dunia kopi, Mulyono Susilo optimistis bisnis kopi di Indonesia akan semakin mengglobal. Kalau secara GDP mungkin belum terlalu besar sih, masih kurang dari 5%. Tapi secara global kalau kita ngomong dari peringkat hulu kemudian segala macam, itu ya cukup besar, bisa mencapai 5-6% sih secara total. Jadi kalau kita ngomong dari tingkat petani, kemudian prosesor, kemudian industri, kemudian sampai ke tingkat warung kopi atau kedai kopi. Menariknya, pesat pertumbuhan kedai kopi di Indonesia ternyata tidak lepas dari peran anak muda. Susilo menambahkan, setidaknya ada 3 juta generasi muda di Indonesia terlibat di industri ini. Rata-rata pemilik kedai kopi di Pulau Jawa berusia 30 tahun. Bagi salah satu pemilik kedai kopi di Jakarta, anak muda tidak hanya mengambil peran saja, tapi harus peka terhadap peluang agar bisnis ini bertahan. Caranya buat survive ini gini, kita tetap harus bisa peka. Kita tetap bisa peka untuk ngelihat apa aja sih sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dari kondisi-kondisi atau situasi-situasi yang biasanya yang terjadi gitu. Kita nggak bisa tebak apa itu kondisinya gitu. Tapi kita tetap kalau seandainya kita udah bisa, kita udah punya kayak, yaudah, saya pengen jalan terus nih kayak gitu. Ya semangat itu sih yang harusnya ada. Jadi apapun masalahnya, saya yakin aja pasti ada solusinya gitu. Karena masih merujuk pada data Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, di Indonesia setidaknya ada lebih dari 3.000 kedai kopi yang berpusat di kota-kota besar. Semakin banyak anak muda terlibat di industri ini, semakin baik peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Fina Nabilah, Yoga Aris Pratama, CNN Indonesia.